Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua subscribers aku. Terima kasih kerana menonton dan setia kepada channel ini. Dan kepada yang baru masuk tu, nama aku Nasa dan ini adalah Azin Nasa Sport. Okey, sebelum aku bermula, seperti biasa, kepada yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapat notifikasi terkini daripada channel aku. Ramai yang bertanya kepada aku mengenai status Pi. Apa khabar Pi? Untuk makluman korang, untuk Pi, okay, Pi cryptocurrency masih lagi berjalan, masih lagi berjalan. Kepada yang belum, kepada pioneers yang belum ataupun yang telah tidak aktif, sila berbuat demikian. Apabila Pi masuk ke mainnet, kita punya mining rate akan berkurang secara signifikan. Okey, jadi kerana apabila Pi ini telah masuk ke mainnet, maka dia punya faktor-faktor luaran yang mempengaruhi harga dan juga mempengaruhi supply Pi akan lebih banyak. Jadi kepada yang belum ataupun yang telah menjadi pioneer tetapi mungkin dah bosan ataupun mungkin dah letih menekan butang mining setiap hari, anda ada masa seminggu lagi untuk mining dengan rate yang sekarang. Okey, sebelum 1 Mac nanti, ya, lebih kurang seminggu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah aku ingin memaklumkan bahawa untuk memastikan kita punya Pi yang kita mine tu boleh digunakan dan boleh ditransfer ke mainnet nanti, anda perlu lengkap KYC. Okey, KYC ini adalah Know Your Customer. Itu dia punya istilah lah. Okey, dengan kata lain, KYC ini adalah satu proses yang mana pihak Pi perlukan pengesahan bahawa kita semua pioneers ni adalah pioneers yang sah. Untuk melakukan KYC ini, okey, anda perlu, seperti biasa, anda perlu lakukan proses-proses pengesahan ID seperti mana yang kita selalu buat lah. Bila kita register account dan kita kena snap gambar IC, ID dan sebagainya, dan proses itu akan berjalan dan akan bermula pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Kepada semua pioneers-pioneers sekalian, okay, pioneers-pioneers sekalian, selalulah buka app Spy ini untuk mengetahui sama ada giliran KYC anda telah tiba ataupun tidak. Okey, menurut pihak Pi, apa yang anda perlu lakukan nanti adalah, aku cerita secara umum saja nanti, bila turn korang dah sampai nanti, dia akan ajar, mudah saja. Okey, anda hanya perlu scan ataupun perlu snap gambar ID korang, okey, sama ada pasport ataupun ID, dan anda hanya perlu selfie saja. Okey, dan dia akan bagi langkah step by step. Apabila gambar anda, ID anda seragam ataupun match, mereka akan lepas, maknanya KYC anda dah diluluskan. Dan baki utama, okey, baki utama yang anda main seorang akan boleh dimasukkan ke dalam mainnet. Baki yang anda perolehi, yang korang perolehi daripada pioneers yang register di bawah anda, anda tidak akan dapat transfer baki tersebut sehingga yang kita punya security circle tu, security circle kita pas KYC. Jadi pesan kepada pioneers terutama sekali yang berada di dalam circle kita, okey, dalam kita punya security circle, supaya lakukan KYC apabila diminta. Okey, jika tidak, okey, baki yang termain menerusi security circle, kita tak dapat transfer ke mainnet. Maksudnya kita tak dapat pakai lah. Okey, kita hanya dapat pakai yang kita main sorang-sorang sahaja. Okey, which is sangat sikit lah. Alright. Jadi, pesanan aku kepada rakan-rakan semua, aku dah pesan dalam video-video sebelum ni pun, Pi ini adalah cryptocurrency pertama yang kita main menerusi handphone, menerusi mobile phone. Dan ia diasaskan oleh sarjana, dan aku secara peribadi aku yakin lah. Kalau korang tengok coin market cap, kita boleh tengok Pi sudah ada, Pi sudah ada di dalam coin market cap. Walaupun dia belum launch, okay, tetapi ia sudah pun ada di dalam coin market cap. Jadi bersedia saja, kita akan lihat bagaimana perjalanannya. Jadi aku cuma ingin berpesan kepada rakan-rakan pioneer sekalian, sila ambil peluang ini sebelum terlambat. Tekan butang main setiap hari. Okay, sekarang ni kita berada di laman web coin market cap. Kita tengok kat sini ada banyak cryptocurrency. Okay, memandangkan Pi masih belum launch lagi, dia masih belum ada di dalam ranking lah. Okay, tetapi kalau kita tekan, kita search, Pi Network ni, okay, dia dah ada. Okay, dia dah ada. Kalau korang tengok dekat sini,
Okey, dia dah ada. Dia dah ada. Okey, jadi kita tekan. Okey, dia ada warning lah, Pine Network have faced its fair share of controversy. Okay, tak apalah, itu kita abaikan saja. Okey, tapi apa yang aku nak cakap kat sini adalah dia sudah ada di dalam database Coin Market Cap. Kita tunggu saja, sebabnya aku dah cakap awal-awal video yang aku buat sebelum-sebelum ni pun aku dah bagi tahu yang sebab mining Pine ni free saja, kita tak perlu bayar apa-apa. Aku lupa nak bagi tahu proses KYC nanti dia akan kos 1 Pine . Okay, dia akan potong 1 pie, harga dia 1 pie. Okay, murah sajalah. Kepada rakan-rakan yang yang telah lama terlena, sila bangkit semula. Dan kepada yang pastikan anda semua standby untuk KYC, kerana jika anda tidak KYC, anda tak boleh guna pie yang anda dah main tu. Proses KYC akan diajar, tapi basically anda hanya perlu sediakan anda punya ID. Okay, sama ada IC ataupun passport. Apps tu akan bantu korang, akan ajar korang macam mana korang nak buat KYC. Itu saja update daripada aku. Okay, tentang Pai. Okay, Pai masih hidup. Pai masih hidup. Cuma yang aku agak terkilan, okay, ada pihak kita yang kawan-kawan kita yang tak sabar. Okay, nampak macam lama ataupun tak ada khabar berita. Okay, mereka dah give up. Itu dapat dibuktikan kalau kita tengok, kalau even aku tengok aku punya Pioneer SD yang register guna invitation aku pun, aku tengok ramai dah yang tak mining. Tapi masih ada yang setia, masih ada yang mining, which is terima kasih. Kerana ia bukan hanya untuk aku, itu untuk ianya untuk kita semua juga. Okey, itu saja daripada aku. Apa-apa perkembangan terkini mengenai Pi yang relevan dengan kita. Ya, memang ada banyak perubahan ataupun banyak update daripada Pi. Tetapi aku tak merancang untuk update selalu, sebab kadang-kadang dia tak relate sangat dengan kita. Ya, ada relate, tapi macam bagi aku dia tak membuatkan kita perlu berbuat sesuatu lah. Dia macam ada information terkini, itu saja. Yang sekarang ni pada aku agak penting untuk disampaikan kepada semua. Jadi itu saja daripada aku. Terima kasih kerana menonton video ini. Pi masih hidup. Okey, itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye-bye.